Halo guys, jumpa lagi di channelnya Doni Vinky. Nah, lama nggak bikin video, kali ini gue akan ngasih tips. Seandainya masker ya, masker kayak begini nih langka di pasaran atau lagi mahal. Langka karena ditimbun orang, ini aja kita dulu beli benar-benar dihemat-hemat. Kecuali kalau mau urgent banget ya, udah batuk-batuk baru kita pakai. Benar kata Menteri Kesehatan atau pakar kesehatan, masker dipakai kalau sudah sakit ya. Tapi kalau buat jaga-jaga boleh nggak sih pakai masker? Ya boleh-boleh aja kalau selagi masker itu ada. Nah, gimana caranya kalau masker itu nggak ada sementara kegiatan harian kita adalah mobile, sering keluar jadi ojek online atau mesti pergi ke kantor atau mesti berhadapan dengan orang asing yang kita nggak tahu nih kesehatannya seperti apa, ataupun mesti harus ke pasar, ke minimarket, ataupun Anda memang istilahnya ya hobi di jalanan seperti biker. Nah, gue mau ngasih tips. Nah, sebagai biker kita pasti punya bekal ini dong, balaklava. Nah, balaklava yang biasa dipakai sama teman-teman kalau mau riding itu dipakai dulu sebelum pakai helm. Nah, seperti ini kan. Ini balak nih. Kayak gini nih posisinya entar. Nah. Ada balak yang balak ninja gitu ya. Nah. Seperti ini. Nah, ini balak keistimewaannya materialnya gampang banget keringnya ya, atau gampang dicuci, diucek-ucek, dijemur di atas tangki ataupun di terik matahari juga setengah jam udah kering lagi. Nah, ini contoh pemakaiannya. Loh, tapi kan ini nggak sesuai dengan standarnya medis ya. Betul, ini nggak sesuai standarnya medis. Tapi ya, situasi lagi urgent. Nah kali ini gimana? Nah, ini gue pakai tisu muka nih. Bisa tisu yang lebar, bisa juga tisu yang ini. Ambil 2 lembar. Pastikan tangan kita steril ya, bercuci tangan dahulu. Nah, terus masker ini ambil 2 lembar, dilipat 2 lagi nih. Nah, terus ditempel di sini nih. Nah, ditempel di depan ini nih, pas depan hidung. Nah, hidung harus tertutup. Nah, seperti ini guys. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai oleh teman-teman biker ataupun selanjutnya. Keistimewaannya di waktu ngeluk udara nggak langsung masuk ya, kayak kehirup, jadi bener-bener lumayan istilahnya untuk menghindari percikan atau droplet itu ya, kuman-kuman yang itu. Pastikan ya tangan jangan sering sentuh muka ya, kecuali dalam keadaan steril dan bersih. Kalau saya sih pakai sabun cuci tangan aja kalau hand sanitizer nggak ada. Nah, ini lumayan ya, bisa. Nah. Udara dari depan ini tuh nggak tembus banget, jadi si tisu itu kehirup. Nah, lumayan lah untuk menghambat untuk filter dadakan. Dan ini enaknya setelah sekian berapa jam ya, kita bisa bisa ganti, kita buang lah kertas ini. Yang penting pasti jangan sembarang buang juga ya, buang di tempat khusus bungkus plastik ataupun disakuin dulu, nantinya dibakar ataupun apa sisa ininya. Karena seandainya kalau kita ini sudah suspek, bekas-bekas ini juga berbahaya buat yang lain ya. Jadi pastikan dirobek ataupun di kalau masker memang mampu beli masker yang begini atau punya nyetok gitu ya, jangan lupa digunting daripada ntar didaur ulang orang ya. Sempat kemarin beredar di sosial media ada berkarung-karung bekas pakai dalam plastik dimanfaatin orang katanya, tapi kan itu baru dugaan ya. Nah, yang ini juga tisu ini sebagai alternatif juga kita mesti jangan buang sembarangan. Nah, kita bakar ya kalau bisa ya. Nah, terus ya lumayan lah untuk
alternatif masker ini menggunakan balak. Balak ini tersedia dari harga berapa ya? 15.000 sampai 30.000 di pasaran itu untuk yang KW ya. Kalau yang ori sekitar 60 sampai 300. Sesuaikan dengan budget. Tapi enaknya ini sesuai dengan ukuran kepala, ada size M, L, XL. Terus enaknya bisa dicuci. Ini gue udah pakai setahun lebih nih. Cuci. Terus disarankan punya 2 atau 3 ya. Cuci ntar jemur ya, setengah jam aja di terik matahari udah ini. Lumayan selainnya menghindari dari ini ya, dari percikan-percikan yang kita khawatirkan menyebarkan virus, apalagi wabah yang lagi menjadi pandemik global sekarang, yaitu corona ya. Ya, sekian tips dari Doni Vinky buat teman-teman. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Jangan sampai sakit, bro. Kalau sakit, kasihan anak istrimu, bro. Kalau bisa, yang teman-teman yang yang hobi bermotor, kurangi dulu lah. Kurangi dulu, stay at home ya. Kalau bisa kerja dari rumah. Kalau memang hobi banget pakai motor, ya pastikan tertutup mukamu ya. Terus kalau bisa ditahan dulu, tahan dulu. Nanti kalau udah wabah udah selesai, mau touring kemana, mau touring ke Aceh, touring ke Kalimantan, ke Bali, ke Papua, monggo. Kalau sekarang ya tahan dulu lah, tahan dulu. Mudah-mudahan bulan depan wabah ini sudah menghilang dari bumi Indonesia ini ya, bumi pertiwi ya. Nah, modalnya cuma ini doang ya, bro. Ini 60.000 gue beli. Ya, ini tisu ini paling berapa? 3.500. Ini banyak, berapa banyak ini ya? Ada 200 lembar ya. Bisa buat 100 kali refill ganti ya. Murah meriah kan dibandingkan sekarang kondisinya ya. Kita butuh ini, tapi sekarang pemain-pemain yang istilahnya yang menimbun enggak tahu dengan kondisi saat ini gitu, mencari keuntungan. Nah, itu kita ya berpikir cerdas aja, berpikir kreatif aja. Jangan sampai kita harus mencari masker dan menembusnya dengan harga tidak wajar. Nah, jadi seperti ini nantinya masker itu balaklava ini plus tisu pengganti masker kita pakai di dalam helm ya, guys. Nah, lumayan kan, guys? Oke, sekian video tips masker alternatif masker dari balaklava oleh Doni Vinky. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue. Terima kasih, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya.